Selamat pagi Bapak Ibu, saya Rudi Sanipar dari Eragra, kembali lagi piket di One Park Homes. Kita akan menuju One Park Homes. Dari sini saya lagi berada di marketing gallery. Kita akan videokan dulu di apartemen One Park Avenue. Oke, ini saya berada di One Park Avenue. Apartemen bagus dan baru di daerah Jakarta Selatan. Di belakang apartemen ini ada One Park Homes, ini posisinya ya, sekitar 1,2 hektaran, ada sekitar 32 unit. Lokasinya pas di belakang One Park Avenue. Kita akan menuju ke lokasi melalui kantor marketing One Park Avenue. Oke, check it out. Oke, di sini kita akan melihat unit-unitnya. Ini adalah fasilitas di One Park Avenue. Seperti biasa, di sini ada 4 tower dan di bawah ada sampai 4 lantai ya. Di sini ada koridor, fasilitas lainnya ada di sini, Bali Fiber, Gentry, dan apa ini, Family Mart ya. Sini lobbynya, akan lihat ini lobby One Park Avenue Tower Royal. Ini kondisi pagi ini, hari Selasa 19 September 2023. Ini ada iklan-iklannya. Kita akan menuju ke bawah, ke depan ya. Oke, kita akan ke depan memutar di resepsionisnya di Tower Royal. Kita akan menuju One Park Homes. Oke, Bapak Ibu, sini One Park Homes ada di belakang dan ini Tower Hamilton di depan. Oke, ya, lagi Pak, kita akan ke depan. Ini kita di lobby 2 Tower Royal dan Tower Queen. Oke, pagi ini bagian cerah Bapak Ibu. Kita akan ke depan. One Park Homes, suasana di depan sudah sangat ramai pagi ini, aktivitas sudah berjalan dengan baik. Ini ada 4 tower, Tower Hamilton, King Queen, Royal. Demikian Bapak Ibu, ini suasana depan pada ramai ya, lancar sih. Kita akan menuju ke One Park Homes dari lobby. Oh ya, nah, dari sini, sini ada air mancurnya di depan setiap lobby. Depan lobby ada air mancur. Ini untuk lobby One, apa namanya, lobby Hamilton. Lobby Hamilton, oke. Okay. Kita akan melihat sama sini. Ini tadi lobby Hamilton, Tower King dan Hamilton, lobby 1. Dan tadi di belakang lobby 2. Oke, okay. Kita akan menuju ke One Park Homes. Di sini posisinya sangat ramai untuk menuju aktivitas. Depan, terus
jalan terus, ada water, air mancur, kita melewati lobby Hamilton menuju One Park Homes. Kita akan lihat One Park Homes di pagi hari. Ini situasinya berbeda. Ini security untuk masuk ke One Park Avenue, jaga ketat ya. Dan ini kita lihat bike road ada juga sih di belakang apartemen Hamilton One Park Avenue. Kita terus lanjut lagi. Mari Pak. Mari Pak. Terima kasih Pak. Mari. Ini suasana yang parkiran di sini sangat ramai. Ini kita ke depan One Park Homes. Ini One Park Homes-nya. Wah, lembangnya. Tuh lembang kayak singa ya. Ya, itu European style. European style, oke. Okay. Kita akan lihat view-nya dari depan dulu. Ini suasananya sampai ke belakang. Kita akan review sampai ke dalam. Di sini ada di gapura pintu gerbang. Sampingnya ada pembangunan Park Homes, dan ini security 24 jam. Kita akan melihat di sebelah kanan itu tipe 10 58A, sebelah kiri adalah tipe 12. Pagi Pak. Pagi Pak. Wih, luas. Ini lagi pembersihan dan perapihan kabinet. Kita melihat untuk yang tipe 12. Tipe 12 nya sudah ada dibangun 3 unit, dan ini showroom yang 9C siap huni lagi dijual Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa hubungi saya di 0857 16003909. Ini liputannya pagi ini Selasa 19 September 2023. Oke, ini so unitnya nanti kita akan videoin. Nah, ini prosesnya di pagi ini. Tahap pertama ini akan dibangun 10 unit One Park 10 dan One Park 12. One Park 10 ada 6 unit, One Park 12 ada 4 unit. One Park 12 ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Land size nya 267. Kita coba cek sini. Land size nya 267.5 square meter. Building size nya 420, 300 ataupun 390 net square meter. Oke. Okay. Ini situasinya lagi proses pembangunan Bapak Ibu. Sangat cerah dan sangat asri dan sangat mewah kondisinya. Ini para tukang bekerja. Pagi ini kita lihat depan untuk yang tipe 10. Ya, ini suasana kawasannya di tahap pertama, dan kita ada di marketing gallery ini. Kita akan di sini. Demikian Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Liputan saya pagi ini Selasa 19 September 2023 dari One Park Homes. Demikian, selamat pagi atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu yang berminat bisa hubungi saya di 0857 16003909.
3909. Terima kasih. Selamat pagi.